kayak gitu ya. Kali ini kita mau jalan-jalan kemana ya? Pasti kalian udah tahu dong kemana ini. Ya, benar banget. Kita mau jalan-jalan ke Halim Perdana Kusuma. Nah, kita mau mengikuti kegiatan film Serigala Langit. Langsung aja yuk. Kalinya ini bareng dengan Kak Anya Geraldine. Boleh perkenalkan Kak Anya? Ya, halo sahabat High Movie. Jadi aku Anya Geraldine dan sekarang di film Serigala Langit aku berperan sebagai Nadia. Oke, okay. Mau bertanya sedikit nih ya Kak ya. Kesulitan dalam film ini tuh apa aja sih Kak? Kesulitan, kalau dibilang sulit sih kayaknya menurut aku bukan masuk ke kategori sulit, tapi masuknya ke challenging ya. Jadi sangat-sangat menantang buat aku, karena sebelum-sebelumnya itu aku hanya mendapat film yang biasanya drama. Terus habis itu gak begitu banyak melibatkan aktivitas fisik. Tapi di film ini aku berperan sebagai Nadia, dia adalah atlet para layang dan itu adalah hal yang sangat-sangat baru buat aku. Karena aku sebagai Anya Geraldine nggak pernah sama sekali melakukan yang namanya para layang. Tapi akhirnya aku punya kesempatan untuk belajar dan melakukan para layang di film. Untuk karakternya sendiri Kak, apakah sama di karakter yang asli atau mungkin beda? Nah, kalau misalnya ditanya sama karakter Anya sama karakter Nadia itu ada persamaannya atau enggak, kalau menurut aku setiap karakter yang aku mainin itu pasti ada aja persamaannya ya. Cuman kalau si Nadia ini tuh dia karakternya bener-bener perempuan tangguh, perempuan tough gitu. Namanya juga atlet ya, gak mungkin gak tangguh ya. Jadi dia tangguh, terus dia adalah sosok-sosok yang sangat dekat dengan Gading. Gading itu diperankan sama Deva Mahendra, karena kita itu teman kecil ya. Jadi Nadia ini sosoknya sangat penting untuk Gading, karena dari kecil sampai besar mereka bersama. Dan Nadia tuh sering banget memotivasi Gading. Oke, pertanyaan terakhir ya kayak ada nggak sih momen yang sampai sekarang masih teringat selalu gitu? Momen yang masih teringat sampai sekarang menurut aku semua adegan syutingnya itu memorable ya. Cuma mungkin yang masih sulit aku lupakan itu ketika aku harus beneran terbang para layang gitu di daerah Yogyakarta di bukit itu Parang Tritis ya. Jadi view-nya itu ke pantai. Terus habis itu beneran naik para layang gitu. Serem sih enggak, cuman keren banget ternyata asik banget sih. Oke, boleh begitu ya. Halo sahabat High Movie, jangan lupa saksikan film Serigala Langit di bioskop-bioskop kesayangan kalian tanggal 2 April 2020. Nah, itu dia wawancara sedikit dengan Kak Anya Geraldine. Langsung aja kita ke Kabungnya dan Kak Tom. Halo sahabat High Movie, kali ini aku udah ada bareng dengan dua pemeran dari film Serigala Langit nih. Langsung aja kita tanya-tanya. Halo Kakak, halo. Boleh perkenalkan diri terlebih? Saya Bunga Jelita Ibrani, di film Serigala Langit ini saya berperan sebagai kapten penerbang utama Nusantara. Halo, perkenalkan nama saya Thomas Paringa, saya berperan sebagai letu penerbang Samuel Felix. Oke, mau tanya-tanya sedikit ya Kak ya, kesulitan bermain di film ini itu apa aja sih? Kesulitannya? Iya, kesulitannya. Kesulitannya mungkin, apa ya, karena ini terlalu excited dengan film ini, jadi saya rasa kesulitan itu saya hilangkan dengan rasa kebanggaan saya berperan di film Serigala Langit ini gitu. Karena kalau dibilang pasti ada sih gitu. Kalau untuk karakternya Kak Thomas ini sama gak sih karakter asli sama di film? Beda banget sih. Beda banget ya. Beda banget. Jauh. Karakter di sini ya saya itu keras ya. Saya keras kepala, selalu pengen menang gitu ya. Tapi saya gak bisa banyak spoiler banyak-banyak ya tentang sifat saya seperti apa, perilaku saya seperti apa ya. Yang pasti nonton film Serigala Langit. Lalu kesulitannya apa aja nih buat kesulitannya? Kesulitannya ya film ini kan challenging banget ya. Tapi kan balik lagi suatu kehormatan juga untuk saya, untuk pemain, untuk caster-caster yang lain ya, untuk bermain di film Serigala Langit ini gitu kan. Dan kesulitan itu semua menurut saya tertutup sih dengan
dengan sering berjalan waktu kita melakukan survei, kita mendalami karakter kita gitu ya. Ini film seru banget sih pasti. Hmm. Terakhir ya kayaknya, pesan apa sih mau disampaikan ke masyarakat juga? Dari aku sih yang pasti kenapa harus nonton film Serigala Langit ini, karena ini bercerita tentang TNI Angkatan Udara, bagaimana kita ingin memberi pesan kepada generasi muda, khususnya adik-adik mungkin yang baru lulus sekolah, mau kemana sih, apa sih cita-citanya, mungkin ada yang pengen jadi pilot atau penerbang, mungkin bisa ditonton film ini karena ini bisa menjadi inspirasi untuk kalian, bagaimana sih jadi pilot atau penerbang, karena rata-rata dari para staf angkatan udara itu, rata-rata mereka menjadi angkatan udara karena film juga gitu. Aku nambahin tabung aja ya, ya untuk para milenial ya utamanya, kan ini film kedua TNI Angkatan Udara ya. Ya untuk film kedua ini menurut saya ini film yang nice juga, dan film ini membangun ya, karena ada tentang we talk about family, kebersamaan, lalu actionnya juga ada ya, banyak sih actionnya menurut saya, terus pertemanan juga. Jadi menurut saya ini film yang membangun sih, dan film yang cukup mendidik gitu ya, karena kita ngomongin soal edukasi juga ya. Ya jelas karena TNI Angkatan Udara ya. Ya, ya pastinya menurut saya ini film yang jarang sih. Ya kan? Film yang terakhir aja itu 30 tahun yang lalu kan. Setelah 3 dekade sekarang baru ada lagi film Serigala Langit ya, 2 April tayang. Dan ya seperti itu kira-kira. Untuk masyarakat Indonesia, jangan lupa saksikan film Serigala Langit yang akan tayang pada tanggal 2 April 2020. Di bioskop kesayangan Anda. Nah itu dia wawancara sendiri kan dengan Kak Bunga dan juga Kak Thomas. Pasti penasaran kan dengan filmnya, jangan lupa tonton di bioskop kesayangan kalian.